Terima kasih Anda masih bersama iNews Bali. Pemirsa, Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Bali mendorong masyarakat untuk menggunakan obat secara rasional dan tidak berlebihan. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat agar tidak menyimpan obat dengan jangka waktu yang lama dan agar membeli obat dengan harga yang terjangkau. Dihadiri Kepala Seksi Pemantauan Penggunaan Obat Rasional Kementerian Kesehatan RI, Eri Gusnalyanti, sosialisasi gemah cermat penggunaan obat rasional digelar di kawasan Batu Bulan Gianyar beberapa waktu lalu. Diungkapkan Eri Gusnalyanti, Kementerian Kesehatan terus melakukan sosialisasi penggunaan obat rasional melalui apoteker dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal ini untuk mendorong masyarakat agar semakin sadar menggunakan obat secara rasional dan tidak berlebihan, termasuk tidak menyimpan obat dalam jangka waktu lama. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013, tercatat 35,7% masyarakat masih menyimpan obat di rumah. Tak hanya itu, pemerintah juga menjamin obat yang murah dan terjangkau, seperti obat generik, dapat menyembuhkan penyakit melalui dosis yang tepat. Penggunaan obat saja yang biasanya kita 3x1 gitu ya, ternyata pemahaman masyarakat ya udah pagi, siang, malam, pagi, sore, malam. Padahal seharusnya ilmunya itu harus rata sehari itu dibagi 24 jam, jadi setiap 8 jam. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya berharap masyarakat Bali dapat mengubah perilaku yang salah dalam menggunakan obat selama ini. Suarjaya mengingatkan, menyimpan obat terlalu lama justru tidak menyembuhkan penyakit namun membuat virus dan bakteri bermunculan. Menggunakan obat-obat secara tidak rasional. Seperti misalnya menyimpan obat-obat antibiotik, obat-obat keras, dan bahkan menggunakan obat tanpa ada resep dokter. Begitu sakit dia self-medication, ya, dia mengobati dirinya sendiri padahal dia tidak tahu khasiat atau efek obat itu. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk selalu teliti dengan bertanya melalui 5O pada apoteker atau dokter yang memberikan obat, yakni apa nama obat dan kandungannya, serta berapa dosisnya, dan bagaimana cara penggunaan obat yang benar, dan apa efek sampingnya. Harapannya melalui kegiatan ini, para apoteker sebagai agen perubahan dapat menyebarluaskan informasi terkait gemah cermat ke masyarakat. Dari Gianyar, Bunajaya iNews melaporkan.